Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Dan saya Kamarul Bahrain. Ini 100 hari Malaysia baru dan pastinya sudah hampir 9 hari kita mendapat kerajaan baru yang membentuk kerajaan di Putrajaya. Kejap. Kita ada tamu nak masuk saya. Oh ya. Okey, kita silakan. Tengah menyusun. Okey, sambil-sambil tu silakan Dr. Zul. Terus saja masuk. Haji boleh terus kenalkan topik. Malam ini kita akan melihat satu aspek yang penting pasca keputusan Pilihan Raya Umum ke-14. Kerana ramai juga beranggapan tsunami yang berlaku, yang melanda melanda negara pada 9 hari bulan, bukan sahaja melanda negeri-negeri di pantai barat, tetapi juga bagaimana PAS dapat mengukuhkan penguasaan, terutamanya di negeri yang menjadi kubu kuat mereka di Terengganu, Kelantan dan juga di negeri Kedah. Dalam masa yang sama juga, bagaimana kita melihat homogenousnya ataupun diversity-nya Malaysia dalam era Malaysia baru ini, kalau kita melihat Sabah dan juga Sarawak, apakah konteks politik hari ini yang berpaksikan kepelbagaian agama, kepelbagaian kaum perlu dilihat secara tuntas. Dalam masa yang sama, bila parti yang membawa agenda Islam dan juga agenda Melayu, di mana kedudukan mereka? Adakah mereka boleh pulih kembali seperti parti yang begitu teruk dikalahkan, iaitu UMNO, Barisan Nasional? Dan juga kalau kita lihat kemenangan PAS di negeri yang mereka kuat sebelum ini dah kembali semula kepada kubu mereka, iaitu di Kelantan dan juga Terengganu. Adakah dengan 18 ataupun 19 kursi itu menyatakan mereka masih menang dalam konteks perjuangan mereka untuk ke Putrajaya, tetapi mereka sudah dibawa semula ke kubu kuat mereka di Kedah, Kelantan dan juga di Terengganu. Jadi itulah perbincangan kita pada malam ini, Kamarul. Haji hebat dia belajar semua ni dekat UKM Bangi dulu. Saya cuma melihatnya lebih dalam konteks sebagai seorang pengundi, sebagai seorang rakyat. Apa yang kita ada di era lama Malaysia itu, ada pertentangan identifikasi etnik, ada pertentangan identifikasi agama dan semuanya dibobrokkan lagi oleh politik partisan. Tapi ini Malaysia baru, kita masuk minggu kedua, era Malaysia baru, era keputusan yang tidak dijangka oleh mana-mana pihak di dalam maupun di luar negara. Jadi isu yang saya ingin tarik keluar, Haji pergi ke situ, saya nak masuk sisi tepi juga, kita serampang dua mata ni. Isu good governance ataupun urus tadbir. Kita sekarang sudah pun hampir tengah ke minggu kedua, kita masih melihat kepada penambahbaikan institusi, merapatkan apa yang pincang dan sebagainya. Tetapi ada ramai di luar sana yang mengundi untuk perubahan dan mereka mahukan perubahan urus tadbir baik itu semalam. Bukan hari ini, tapi lama sudah mereka dambakan. Dan Haji teruslah kenalkan. Ya, semalam kita sudah pun ada seorang menteri. Menteri. Designate lah. Designate dulu, belum angkat sumpah. Malam ni pun kita ada seorang lagi menteri designate yang di ujung sana. Yang Berhormat Dr. Zulkifli Ahmad, Ahli Parlimen Kuala Selangor dan juga bakal Menteri Kesihatan Malaysia yang baru. Apa khabar Dr. Zulkifli? Baik, alhamdulillah. Tahniah atas pelantikan sebagai Menteri Kesihatan. Terima kasih. Ya. Okey, dan berbaju merah saya bersama Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Dr. Mazhar, Mufti Kerajaan Negeri Perlis Indra Kayangan. Apa khabar Dr. Mazhar? Alhamdulillah. Jauh diterbangkan ke Kuala Lumpur pada malam ini. Terima kasih. Okey, sebagai permulaan mungkin Dr. Mazhar. Dr. Mazhar banyak sekali membuat kenyataan-kenyataan akhbar dikongsikan ke seluruh rakyat Malaysia pada hari kempen Pilihan Raya lagi, pada hari ataupun keputusan diumumkan dan juga pasca Pilihan Raya Umum ke-14. Semuanya menjurus kepada menilai dan juga melihat realiti Malaysia pada ketika ini. Dan itu juga menjadi perdebatan di luar sana. Ada yang mengatakan bahawa isu berkaitan dengan wajah Islam di era Malaysia baru ini juga perlu diangkat sebagai satu naratif yang perlu disegarkan, yang perlu dibugarkan semula sebagai permulaan, Dr. Mazhar. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Awani dan saya ambil kesempatan juga lah ucapkan tahniah kepada menteri baru kita. Kan. Mudah-mudahan ini dapat memenuhi inspirasi rakyat Malaysia, insyaAllah. Kita dalam kerangka politik Malaysia ni seringkali kita tak dapat memisahkan daripada Islam itu dijadikan sebagai sama ada hasrat ataupun mungkin juga sebagai satu alat untuk memancing undi ataupun sebagai alat untuk membolehkan mendapat sokongan daripada pengundi. Islam telah digunakan bagi dua-dua belah pihak.
maksud dalam era yang lepas kita lihat pembangkang juga ada wacana Islamnya. Ya. Dan kerajaan juga menggunakan juga Islam dalam menyatakan mereka lah pihak yang patut disokong dari segi agama Islam. Dan bahkan lebih daripada itu, mufti-mufti juga ada yang mengeluarkan fatwa masing-masing haram ataupun tidak menyokong parti-parti tertentu. Dan sampai ini saya rasa itu, kita sangat duka cita. Ya. Kerana Islam sebagai satu agama yang mulia, satu bagi agama yang membangunkan umat Islam, akhirnya kadangkala telah dijadikan sebagai satu bahan, satu alat untuk menjustifikasikan sebahagian daripada kesalahan-kesalahan orang-orang politik. Sebab itu kita dalam wacana yang baru ini, kita berharap agama ini dapat diangkat supaya ia menjadi bukan sahaja bahan, tidak boleh lagi dijadikan bahan permainan politik, tetapi ia merupakan satu dasar yang boleh menyebabkan wacana politik itu diletakkan pada tempatnya yang betul. Dalam maksudnya tu, Dr. Zul, kami bagi peluang juga lah. Dulu kali terakhir saya di set agenda ini, Dr. Zul kali pertama menang di Kuala Selangor. Ya. Dan menang pula ni. Saya juga ingin melihat aspek urus takbir itu, kerana dalam politik, pelbagai perkara digunakan untuk mendapatkan keyakinan. Ya. Tetapi di era Malaysia baru ini, antara perkara yang tidak nampak dengan mata tapi perlu dipulihkan adalah accountability dan keyakinan atau kepercayaan itu kepada pengurus takbir dalam konteks itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya bersama Ha dan Tuan Haji Nazri dan moderator kedua-duanya. Saya mulakan terus dengan menyebutkan betapa keputusan PRU ke-14 ini dengan secara jelas ya mengisyaratkan atau menandakan satu kematangan rakyat dan pengundi sekaligus yang berani membuat perubahan di sebalik apapun dalam tempoh berkempen hampir round the clock 24 jam hampir serangan-serangan dibuat ke atas khususnya PH. Namun kesemua itu sudah tidak ada lagi maknanya kepada pengundi. Yang jelas keluar pada hari mengundi, berbondong-bondong keluar untuk memberikan isyarat kepada penguasa politik ketika itu bahawa apapun kata mereka tidak boleh lagi dipercayai dan tertolak, tersingkir 62 tahun memerintah. Lalu ini dipandang oleh masyarakat antarabangsa ya sebagai satu tanda aras. Ia sekaligus tu merupakan transisi itu aman, sejahtera dan ia penolakan yang sangat besar. Lalu sekaligus ia merupakan satu world benchmark, macam satu tanda aras dunia bahawa perubahan itu boleh berlaku dalam konteks demokrasi dan peti undi tanpa ada apa-apa huru-hara, tanpa ada apa-apa angkara ya, apapun sifatnya perkauman ataupun agama. Lalu segala momokan-momokan yang telah digembar-gemburkan itu semuanya diketepikan rakyat ya. Jadi sekaligus ia mengangkat satu landscape baru, satu tata atur ya, satu order, satu tata atur politik yang baru, yang inilah yang dimaksudkan dengan satu Malaysia baru, satu konstruk politik yang baru dan sangat meyakinkan kerana perubahan itu rentas semua kaum, tiga kaum besar di Semenanjung, Melayu, Cina, India dan juga kaum asal di sebelah Borneo, sebelah Sabah dan Sarawak. Jadi tidak ada satu petanda dan isyarat yang paling jelas kecuali apa yang dibuktikan oleh rakyat. Mereka keluar untuk menyatakan bahawa is enough. Enough is enough. Your time is up. Ya, masa kamu telah berakhir. Maka kalau kita lihat kepada keputusan ini, ya, UMNO disingkirkan daripada 70 ya dulunya 70, kalau biar itu 72 kerusi ya, mereka reduce to 46 dan juga begitu PAS ya. Jadi sekaligus PAS tersudut
kembali kepada hampir permulaan asal mereka di negeri-negeri pantai timur, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga negeri utara, Kedah sedikit dengan Perlis. Dan hampir-hampir saya mengatakan bahawa Banjaran Titiwangsa itu sebagai di divide, ya, sebagai dividing line antara landscape Malaysia baru dan hampir-hampir nak saya katakan begitu dan Malaysia lama yang sikit tertinggal, yang masih lagi terperangkap dalam satu time warp, kalau saya gunakan istilah itu, penggunaan Melayu dan Islam itu terperangkap dalam memokkan, ya, fear, the politic of fear, ya, dan politic of apa yang tadi kata, politic of fear dan politic of politik lama, politik usang yang menakut-nakutkan. Itu ada sikit tu dalam Al-Quran itu, yang kalau saya tak naklah nak buat bandingan dengan Firaun, ya, fastakhaffa qaumah, tak boleh saya nak bukan begitu. Maknanya takut-takut itu memang ada, unsur menakut-nakutkan itu memang rejim penguasa politik yang bobrok itu, dia memang sifatnya menakut-nakutkan. Kalau ambil Firaun, saya tidak mau kata ini Firaun, tapi sedikit kalau saya boleh bandingkan, fastakhaffa qaumahu fa'atahu, maknanya mereka menakut-nakutkan kaumnya lalu kaumnya itu ikut saja. Nampaknya Banjaran Titiwangsa itu sebagai satu divide yang berani membuat perubahan dan yang masih mau kekal, ya, dengan itu hak itu demokrasi namanya, tapi begitulah pada sifatnya, akhirnya gambarannya begitu. Datuk, ya. Doktor pandang begitu atau ada bacaan lain? Ya, mungkin sebahagiannya apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat Dr. Zulkifli tadi. Tapi saya melihat juga dalam masa yang sama bahawasanya doktrin agama itu masih mempunyai kesannya yang kuat. Maksudnya di kalangan dua negeri agak besar mereka memperolehinya. Artinya Terengganu umpamanya kebanyakannya pengundi muda. Dan pengundi muda ini memberikan sokongan kepada PAS. Kalau itu nak dikira dan sokongan kepada PAS itu, pada saya ia adalah daripada kesinambungan daripada program PAS itu sendiri yang dia ada pastinya, ada sekolah-sekolahnya. Yang keluar daripada sekolah-sekolah PAS ini yang telah memberikan satu gambaran penegakan Islam di dalam kerajaan yang sebenarnya mereka itu sendiri tidak dapat memberikan definisi apakah Islam yang nak ditegakkan itu. Ini yang saya rasa kerajaan baru terpaksa mesti membangkitkan. Apakah wacana bagi Islam bagi sesebuah kerajaan? Apakah Islam yang dikendaki wacananya bagi sebuah negara ataupun dalam sebuah pemerintahan? Dalam kita mesti membezakan pentadbiran masjid dengan pentadbiran pejabat, pentadbiran masjid dan pentadbiran negeri. Ada bezanya itu, mencari imam di, saya tulis dalam artikel saya, imam di dalam sembahyang dan mencari imam dalam politik. Itu mempunyai kriteria yang berbeza. Dalam politik yang kita tekankan ialah soal accountability, integrity. Itu nas-nas agama yang patut diletakkan. Tetapi PAS dan jika saya boleh sebut dan juga sebahagiannya telah membawa satu isu lain, agama, isu lain di dalam soal rasuah dan soalnya tidak dianggap besar, tapi isu-isu mesti ulama memimpin, kena berserban, ada boleh baca ayat Quran sikit apabila jadi mukadimahnya ataupun hadiri majlis yang ada ustaz-ustaz hadiri forum perdana, itu dijadikan amalan peribadi yang boleh untuk ditonjolkan, boleh untuk kita pretend to be. Itu diangkat menjadi seolah-olah itu penegakan Islam. Sementara kalau satu orang, sebab itu saya kata orang Melayu sehingga satu peringkat, jika satu orang itu ada isu khalwat ataupun seumpamanya, malu dia satu kampung. Tapi kalau dia ada satu isu rasuah, dia balik kampung, masih lagi pengundi mencium tangannya. Walaupun kedua dosa itu sangat berbeza sebenarnya, ini dosa yang dia boleh istighfar dengan Tuhannya. Yang ini ialah dosa yang amat besar, yang tidak boleh diselesaikan, melainkan dia mesti meminta maaf dan mengembalikan hak rakyat itu. Tapi itu tidak dipandang besar dalam masyarakat Melayu. Kerana pendekatan Islam, wacana-wacana perbincangan agama yang diangkat oleh semua pihak, termasuk mungkin kena revise juga pandangan. Apa yang dibuat oleh JAKIM dan seumpamanya, ada kebaikannya yang tidak menafikan. Tapi mesti disusun atur semula apa yang diangkat. Akhirnya golongan agama tak ada masalah untuk bersama-sama dengan dalam isu-isu yang rasuah apa, tidak penting baginya. Tapi jika orang kata calon tu dia kurang islamik sikit di sudut ini ataupun ini dianggap penting.
isu peribadi itu penting. Jika ada satu calon boleh berdiri dan kemudian baca sepatah dua ayat Quran, rasanya macam menegakkan Islamlah kita jika memberi tempat kepadanya. Wacana-wacana seperti ini mesti dirubah. Kerajaan fokusnya soal sembahyang puasa penting, tapi ia diuruskan oleh para pendakwah. Kerajaan menguruskan soal urus takbir yang baik. Jadi wacana-wacana pemerintah di dalam TV, dalam media, wacana-wacana pemerintah di dalam pejabat-pejabat kerajaan, fokusnya kepada soal bagaimana Islam mengangkat isu ini. Saya buat satu perkara yang mudah untuk difahami untuk masyarakat Kuala Lumpur ini khususnya. Semayang Jumaat penting. Kita ada siaran langsung semayang Jumaat. Ya. Kalau orang tak semayang Jumaat, teruk kita. Semayang Jumaat itu penting. Tetapi time kita semayang Jumaat, kereta kita mengganggu kelalulan lalu lintas seluruh jalan yang kita lihat. Walaupun di dalam semayang Jumaat itu soft semayangnya diatur dengan begitu kemas dan susun, tapi kereta kita telah mengganggu lalu lintas. Yang kalau orang bukan Islam lihat, teruk pada hari semayang Jumaat, teruklah jalan ini kerana tidak begitu orang Islam gagal untuk menguruskan kereta-kereta mereka nak pergi semayang Jumaat. Walaupun di dalam masjid itu mereka gagal. Dalam masjid itu urusan untuk imam. Mengurus kereta di jalanan itu urusan pemerintah. So, pemerintah mesti membezakan antara dua wacana itu. Dr. Zul, kita rehat dahulu. Saya nak jawab soalan pada Dr. Zul. Ini Malaysia baru, 100 hari, satu waktu yang begitu crucial, begitu kritikal untuk pentadbiran baru. Banyak sekali yang akan dilakukan dengan pelbagai janji dalam manifesto dan sebagainya. Tetapi masyarakat tak ada masa panjang untuk menunggu. Jadi ekspektasi itu begitu tinggi. Betul. Untuk memastikan, termasuk dalam wacana Islam pada ketika ini. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Saya amat hargai di mana Perdana Menteri meminta saya membantu dan memainkan peranan di peringkat persekutuan. As I mentioned earlier, he has indicated to me few times for the last few weeks, but he didn't mention specifically the portfolio that I should take up until yesterday evening. So today I came back and met with the Prime Minister and to discuss what is the role that I should play under this new ministry, and he already explained to me in details. It is a new ministry, and the challenges are certainly great. In the next few weeks, we have to work very hard to come up with new policies and new strategies. Maka ianya memerlukan satu pasukan yang kuat. Our priorities must be projects that benefit directly to the rakyat, like electricity, water supply, public housings. These are the issues which to me is very important, and we have good experience and good policies for public housing in Selangor, and certainly we can extend that at the federal level. Ya, itu tadi kenyataan akhbar yang diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali ketika pertemuan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, berhubung kedudukan beliau yang sudah pun dinamakan sebagai salah seorang barisan kabinet, iaitu menerajui portfolio hal ehwal ekonomi. Dalam masa yang sama, beliau sudah pun mengangkat sumpah pada minggu lepas sebagai Menteri Besar Selangor. Jadi itulah isunya, sama ada Dato' Sri Azmin Ali akan kekal sebagai Menteri Besar Selangor ataupun seperti mana yang dijantakan, beliau amat berminat jika dapat berkhidmat di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai anggota kabinet dalam merancangkan lagi hal ehwal ekonomi negara yang dipulihkan selepas pentadbiran Barisan Nasional selama 60 tahun. Jadi, Kamarul. Dalam konteks itu, saya ingin kembali kepada apa yang Datuk Dr. Mazhar cakapkan tadi, iaitu wacananya itu. Kerana kalau politik era lama, kita kira okay, berapa kaum ni, berapa agama ni. Tetapi saya tengok rakyat yang berbondong-bondong keluar itu, mereka lebih melihat kepada nilai kemanusiaan, kepada aspirasi untuk kualiti kehidupan yang lebih baik. Jadi bagaimana Kerajaan Pakatan Harapan yang tubuhkan ini akan mengawal selia dan menguruskan
pemikiran, kepimpinan fikiran tu dulu. Saya suka kerana dulu bila saya buat program sebelum pilihan raya, bila saya interview kabinet-kabinet luar negara, mereka semua ada PhD, post-PhD, Taiwan misalnya hampir semua ada PhD dan post-PhD. Kini saya suka, semalam Dr. Mazli, hari ini Dr. Zul, Imperial College lagi pula tu. Bagus. Jadi saya nak tanyanya bukan hanya sebagai kita semuanya Melayu Muslim di sini, tetapi ini negara yang berkongsi pelbagai agama, ras, etnik dan sebagainya, termasuk rakan-rakan di Sabah dan Sarawak, tidak pernah dilupakan. Bagaimana Pakatan Harapan akan menyanyikan satu wacana baru, kalau saya pinjam kata Datuk Dr. Mazhar, untuk Malaysia baru ini? Kerana sudah sampai masanya kita tak dinilai kerana warna kulit ke, kad pengenalan kita, rumah ibadah mana kita pergi, tetapi apa nilai yang kita bawa untuk negara bangsa ini. Ya. Baik, ini sebenarnya adalah trust, ya. Intipati kepada apa yang disebut-sebut sebagai Malaysia baru itu sebenarnya adalah satu anjakan, satu peralihan penghayatan sebuah negara bangsa, kalau boleh saya guna istilah itu, ya. Satu negara yang hari ini sudah boleh membenamkan atau sedikit menolak atau menyingkirkan, ya, faktor-faktor yang dikatakan sebagai pemisah, khususnya ras, kaum, ya, dan juga agama, dengan tidak menafikan bahawa perkara-perkara itu adalah penting, tetapi mau diberikan satu pengiktirafan baru ataupun erti baru. Dengan kata lain, kalau dulu sebutan kaum dan agama itu langsung mencetuskan rasa tidak senang. Seolah-olah di sana ada yang tuan dan ada yang bukan Sebut. Tuan. Ya. Ya. Jadi, nyata dalam wacana ini, persoalan ketuanan sama ada Melayu atau mana-mana agama sudah dapat disingkirkan dengan mengangkat Islam sebagai sifatnya rahmah kepada semua. Pada saya ringkasnya, ia kembali kepada rujukan dan model yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam memberikan kepimpinan ketika Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, lalu kemajmukan masyarakat Madinah itu segera dapat disatukan dengan Rasulullah mengangkat satu, ya, satu clarion call ataupun satu tema, satu panggilan yang mengikat mereka itu. Kalau saya boleh sebutkan dengan pengisytiharan apa yang disebutkan sebagai lahum malana wa alaihim ma alaina. Maknanya sekaligus mengangkat kesaksamaan, mengangkat, ya, kesemua sebagai first class citizen, bahawa di sana tidak ada tuan. Yang dijunjung adalah prinsip keadilan, karamah manusia itu, ataupun kemuliaan insan itu, walaupun pelbagai agama, walaupun pelbagai kaum dan etnik Madinah itu lebih rencam, lebih pelbagai, lebih majmuk, tetapi Rasulullah dapat, ya, menampilkan Islam yang menaungi semua, rahmat kepada semua, sehingga kan istilah yang saya gunakan tadi, ke atas lahum malana, ke atas mereka hak mereka seperti mana hak ke atas kita, dan wa alaihim ma alaina, ke atas mereka itu tanggungjawab seperti mana orang Islam juga punya tanggungjawab melindungi dan mempertahankan Madinah. Lalu mereka itu sekaligus menjadi satu apa yang dikatakan dengan istilah antum ummatun wahidah. Kamu menjadi satu umat yang satu. Dan itulah wacana yang baru. Wacana yang memberikan erti, ya, kesaksamaan al-musawah itu. Kesaksamaan semua warga sebagai first class. Tidak ada tuan, ya. Dan Islam itu sangat 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 berlawanan, sangat antitesis dengan the idea of perhambaan sebenarnya. Islam memerdekakan. Apa itu yang kalau Datuk boleh bantu saya, ketika Sayyidina Umar apa calon khalifah memarahi, ya, mata istabda qauma. Sejak bila kamu memperhambakan orang ketika mereka itu dilahirkan? Ihrar, merdeka dan bebas. Jadi message itu pada saya adalah message yang penting dalam wacana baru ini. Ini menggamit satu tarikan yang sangat besar, ya, bahawa tidak ada lagi kegusaran, ketakutan bahawa I'm, you know,
ada orang lebih privilege, lebih mulia. Kerana kemuliaan semua itu dapat dikongsi dengan pengisytiharan bahawa semua kita ini first class, semua kita ini sama, meskipun kita punya beda agama, kaum ataupun apa juga budaya dan keyakinan, tetapi dalam ertinya sebuah negara yang dikongsi, the sharing of nation and the values yang kita share, values of justice, kesaksamaan, values kemuliaan, dan satu yang mau saya singgung juga, kerana negara itu mengangkat sebagai matlamatnya apa yang Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quran, wasta'marakum fiha. Jadi objektif kerajaan itu adalah untuk memakmurkan semua, dan bukan memakmurkan sesetengah secara berpilih-pilih, yang ada yang tuan, yang ada yang kurang tuan, ataupun dalam bahasanya ya second class atau hamba, ya. Jadi ini wacana baru, ini wacana yang dibawa oleh Pakatan Harapan dalam mengangkat ertinya syariah itu, mengangkat maksud syariah itu, mengangkat tujuan syariah itu, mengangkat maqasid syariah itu, memberikan apa yang dikatakan sebagai kesejahteraan, kemakmuran, keharmonian, keadilan, kesaksamaan. Besar. Pada saya, that is the ultimate objective of syariah, memerdekakan manusia, memberikan kemuliaan pada manusia, pada semua, meskipun punya beda agama dan sebagainya. Kerana Allah mengiktiraf perbedaan-perbedaan itu, ya. Allah Ta'ala mengiktiraf perbedaan itu, ya. Kalau tidak, semuanya dijadikan satu, kan mudah. Kalau Allah menjadikan satu, kan lebih mudah. Tetapi Allah Ta'ala sebutkan, ya, Allah Ta'ala sebutkan, walau sya'arabbuka la'ajalakum ummatan wahid. Kalau Allah mahu, kami jadikan kamu satu umat saja, satu agama, satu kaum. Tetapi diversity, ya, kemajmukan, kepelbagaian itu adalah sifat kejadian Allah, lalu menjadi cabaran kepada kepimpinan. Apakah dengan kepelbagaian itu kamu mampu mengurus semua itu dengan meletakkan Islam rahmat kepada semua? Menarik. Jadi kalau saya ditirkan semangat panjang, ya, saya nak tambah sikit pada itu, Dr. Mazhar, kerana mungkin ada yang mendengar ni, okey, kami pun mahukan yang itu, tetapi apa yang kami telah saksi dan alami sebelum ni, semalam Haji Nazri sendiri melahirkan kekecewaan beliau, anak beliau di sekolah pun didiskriminasikan, diberikan tekanan hanya kerana apa yang dipakai atau tidak dipakai pada usia yang sebegitu muda. Sebelum kita melihat kepada ras dan antara ras, antara agama, dalam ekonomi Melayu Islam ini juga, ya, kerana politik kita yang telah berjalan sekian lama seperti ini, ada pertentangan dengan melihat, dan saya suka apa yang Datuk Dr. Mazhar, kita tak nak menilai kekayaan umat Islam Malaysia ini dengan hanya berapa banyak kepiah lebay dan sebagainya. Ya. Tetapi dengan ilmu, berapa pattern, berapa IP, berapa kebaikan yang kita merdekakan. Kerana merdeka tadi bukan hanya sebagai hamba, mereka yang dalam kolongan B40, bawah, ya, 40 tu, kalau tak mampu dan hanya makan nasi dengan bawang atau nasi dengan garam, bagaimana mungkin mereka punya kualiti hidup, betul, merasa keadilan? Betul. Itu saya nak lapiskan. Ya. Dalam etnik, daras, ya, dalam agama pun kadang-kadang ada jurangnya. Ya, ya. Ya. Kita sebelum ini, dalam pentadbiran yang lepas, kita dengar juga cerita maqasid syariah ini. Ya, hebat. Hebat ceritanya. Hebat. Tetapi kita lihat ke arah mana, kita bimbang ia akhirnya menjadi slogan yang diulang-ulang. Yang Muhammad, Dr. Zulkifli umpamanya, sekarang akan memegang Kementerian Kesihatan. Ya. Apa yang dinak dalam maqasid itu? Maqasidnya ialah memastikan kesihatan rakyat. Ya. Bukan maqasidnya buat forum perdana banyak kali mengenai kesihatan, ada ceramah. Bukan itu. Ataupun doktor semua berkepiah semua. Dia nak buat urusan peribadi, dia boleh buat. Dia nak bismillah semacam itu sebagai pengamal peribadi, yang bagus amalan peribadi. Tapi itu bukan dasar kementerian. Itu bukan perkara yang patut difokuskan. Pendidikan juga sama. Demikian juga hal-hal yang lain. Ini yang mesti kita bezakan. Dan saya bimbang apabila dalam nak menjadikan Islam itu sebagai satu kempen yang menunjukkan saya layak untuk memegang kementerian ini sebab supaya saya lebih Islamik daripada yang lain, maka idea-idea menteri itu ditonjolkan unsur-unsur Islam yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan kait dengan kementeriannya. Dia mempunyai hubungan kait dengan benda-benda yang lain. Jadi seolah-olah semua menteri nak jadi macam JAKIM belaka. Kan? Jadi semua pun menganjurkan itu, majlis zikir. Ia patut menganjurkan wacana-wacana kesihatan, berkesihatan, pengangkutan. Tetapi ia adalah soal. Sebab itu kagumnya kita kepada satu orang tokoh itu bukan kerana kita nampak penampilan dia, ada majlis hadir dengan ceramah. Tapi kagumnya soal integritinya.
soal accountability-nya. Ini mesti dibetulkan juga dengan juga apa yang ditekankan. Ya. Kementerian menekankan soal perkembangan anak. Hmm. Perkembangan anak. Itu penekanannya. Soal yang membabitkan soal amalan-amalan pribadi itu tidak patut dijadi diangkat menyebabkan dia dilakukan satu diskriminasi dilakukan kepadanya. Dan ini pun kita lihat banyak banyak di dalam sistem pendidikan kita juga nak bezakan. Jadi itu saya lihat ramai bila mari kuat beragama desensitif pada tempat yang tidak patut desensitif. Adakah kadang kita melihat khalayak di Malaysia ini, populasi Malaysia melihat Melayu Islam itu majoriti, lebih daripada 65%. Dan itu juga diterjemahkan dalam bentuk undi. Kalau kita boleh lihat secara lebih tepat kawasan Melayu, kawasan bandar, luar bandar dan juga politik identiti politik itu diterjemahkan dalam kuasa undi, kuasa untuk menentukan kuasa ke negeri dan juga ke Putrajaya. Jadi masing-masing parti politik, pemain politik cuba menghadamkan Islam yang ingin dimahukan oleh khalayak. Khalayak mahukan politik dosa pahala yang lebih mudah dijual. Jadi itu perdebatannya sekarang dengan wacana baru, dengan Malaysia baru, Dr. Mazhar. Politik dosa pahala penting di dalam urusan pentadbiran awam. Dosa tentang rasuah, dosa salah guna kuasa penting. Tapi apabila politik dosa pahala, dia pergi pada urusan pribadi. Dan ini sebenarnya kesalahan bagi saya, minta maaf, pada pentadbiran yang lalu dan juga sebahagian kepada parti-parti politik yang ada pada pentadbiran baru sekarang. Kerana apabila ada peluang, saya minta maaf, mungkin dahulu ramai juga golongan agama diberikan ruang yang besar dalam dan besar daripada dua belah pihak. Dan mereka itu telah kempen wajah Islam menurut yang mereka mahu di dalam masjidnya, di dalam semuanya. Akhirnya Islam yang dipahami itu ialah Islam yang lebih bersifat fokus kepada isu-isu pribadi orang lain. Bukan Islam dalam erti kata mengangkat sebagai satu umat yang bermaruah, umat yang dihormati orang lain. Islam yang terpaksa diangkat kena prejudis dengan orang lain. Kenapa? Prejudis itu berlaku kerana orang lain sentiasa salah sangka dengan kita. Orang lain salah sangka dengan kita sebenarnya sebahagiannya kerana etika kita juga yang lemah. Dan ini kesalahan yang mesti, kesilapan yang mesti dibaiki. Pendidikan kita juga umpamanya. Saya ingat di pantai timur juga mesti kita kemas. Saya mengikut apa saja fatwa orang agama umpamanya dekat pilihan raya, pangkah parti tertentu masuk syurga dan seumpamanya. Ini satu kesalahan menjual nama Tuhan yang lebih besar daripada segala kesalahan orang berkhaluat ataupun kesalahan orang minum arak secara peribadi. Itu dosa dengan Tuhan. Tapi menjual agama Tuhan, satu kesalahan yang besar. Okay. Ini juga saya rasa kita kena masuk. Sebab tu saya tadi sebut, kita perlu sekolah-sekolah agama ni dimasukkan critical thinking. Okay. Supaya ada... Ya. Dr. Mazhar, saya nak pergi ke situ lepas ini. Okay. Kerana saya sentiasa tertanya-tanya bila ada diskusi dan wacana yang mengangkat nilai intelektual. Kenapa zaman ini susah untuk kita cari pemimpin seperti pemimpin zaman dulu? Ibn Sina-nya bukan hanya kuat dalam ilmu perubatan, tapi pandai juga falsafah, ilmu agama dan sebagainya. Kita hantar anak-anak kita ke sekolah agama, kita buatkan universiti Islam dan sebagainya. Tetapi nampaknya lebih ke arah yang Datuk Dr. Mazhar katakan. Kenapa tidak ada yang jiwanya besar, Islamnya hebat, pemikiran sains dan teknologi hebat, pada masa yang sama falsafah seninya juga hebat. Ini seolah-olah kalau pergi ke arah ini, sukan apa jua yang lain itu tidak lagi dilihat. Bagaimana nak dapatkan Islam yang lebih syumul ini? Bagaimana tidak menghukum orang lain tapi kerana kecantikan Islamlah orang datang kepada kita, bukan kerana takut kena hukuman yang kita kata kalau Islam berkuasa, siaplah kamu. Itu kita bincangkan selepas ini. Kerana pengurusan flat-flat kos rendah ini adalah sangat tidak efektif, tidak berkesan kerana dengan keadaan penduduk di situ yang mungkin tidak ada berkebolehan kemampuan untuk membuat pengurusan di tempat kedudukan mereka. Jadi maka saya ingin nak mengkaji semula apakah satu sistem yang lebih berkesan, yang mana kerajaan tempatan boleh membantu flat-flat kos rendah ini mengendalikan pengurusan perumahan mereka
agar kehidupan mereka adalah lebih they get a comfort living, satu kehidupan yang lebih selesa, satu persediaan yang lebih bersih dan satu apa ni keadaan yang lebih selamat. Jadi ini satu perkara yang saya rasa mesti dikaji semula dan boleh dilaksanakan. Ya, kembali bersama kami, masih bersama dengan Dr. Mazhar, Mufti Negeri Perlis dan juga Yang Berhormat Ahli Parlimen Kuala Selangor dan juga bakal Menteri Kesihatan kita, Dr. Zulkifli Ahmad. Mungkin, Kem tadi? Dalam konteks itu yang saya nak tanya, bagaimana kita nak melihat Islam itu juga ilmu? Yeah. Islam itu juga keadilan sosial? Yeah. Islam itu juga ada kaitan bukan hanya tunggu... kita kerap mendengar wakaf dan zakat, tapi kita melihat kajian yang dilakukan oleh orang luar, kalau orang dalam kadang-kadang kita sentiasa bertelagah ini sokong buat sekarang ni. UNICEF di PPR mendapati 22% kanak-kanak di PPR ini di Lembah Kelang ini, mereka tidak mendapat makanan cukup dan tumbuh saran mereka terbantut. Apakah keadilan yang ada bagi mereka sedangkan mereka tidak jauh untuk kita bantu misalnya, dan kita tahu pungutan zakat dan sebagainya ini, konsep ini juga hebat. Jadi Dr. Zul, saya teruslah kerana Dr. Zul yang paling dekat pernah bekerja malam ni regu USM ni. Semuanya pernah di USM. Pada satu ketika Dr. Zul pernah di Kubang Krian, pernah di Pulau Pinang. Tak salah kalau seorang doktor itu juga hebat berfalsafah, doktor perubatan dan juga membantu orang dalam pemikiran kebangkitan sosialnya. Tetapi sekian lama politik partisan itu menyebabkan kita melihat ahli politik itu hanya mengikut acuan-acuan yang begitu sempit. Bagaimana Pakatan Harapan akan membuktikan perkara ini, menawarkan bukan saja ketokohan tetapi penyelesaian pada masalah dan disulami dengan Islam yang bukan hanya pada pakaian, bukan hanya pada label Islam itu tetapi pada praktiknya yang menawan dan menarik hati. Saya merujuk kepada seorang ahli akademik daripada sebuah universiti tempatan, tak perlu saya sebut nama beliau dan institusinya, yang menyebutkan, yang meramalkan satu ketika Pakatan Harapan akan kalah kerana Pakatan Harapan tidak punya tawaran-tawaran Islam, katanya. Aduh, saya memanglah tersentak dengan telahan seperti itu, kerana jelasnya bahawa beliau hampir istilahnya illiterate. Beliau itu tidak celik sebenarnya akan apa sebenar-benarnya kemahuan dan nilai Islam dan erti dan maani, nilai-nilai yang dibawa dalam buku harapan kami ini. Ini buku harapan. Inilah manifestonya yang terkandung dalam 192 muka surat, 60 janji di bawah 5 teras, dan juga 10 janji itu dalam 100 hari. Yang keseluruhannya, kalau tidaklah saya syarahkan perkara itu, setiap satu itu saya boleh sandarkan dengan ayat-ayat Qurannya dan hadisnya, mungkin juga kalam-kalam ulama-nya. Kerana setiap satu itu punya paksi dan kehendak syariah. Sebagai contoh, teras pertama, mengurangkan kos sara hidup. Datangnya teras itu adalah kerana satu diagnosis yang menyeluruh tentang apakah bebannya rakyat hari ini. Terbeban dengan satu masa dahulu GST sekaligus penarikan semula subsidi. Ini dua faktor yang bertindak sekaligus, double whammy orang kata, double jeopardy, sehinggakan rakyat tertekan dengan tekanan inflasi dan kos sara hidup yang melonjak. Nah, justru apabila kita menampilkan satu manifesto, ia menangkap ataupun ianya meletakkan teras pertama itu sebagai menangani kos sara hidup. Menangani kos sara hidup ini adalah sekaligus menjawab dan menggarap persoalan bebanan rakyat yang pertemuan ini disebutkan tadi oleh Datuk Mazhar tadi, yang itulah yang akan menentukan sama ada kesejahteraan hidup itu, khususnya bagi bawah 40 atau bottom 40 itu yang dianggap oleh Bank Dunia sebagai the new poor. Miskin tegar sudah tidak ada.
Tapi the new poor, rupa-rupanya, ditakrifkan sebagai the bottom 40. And kalau kita ambil satu sisi yang lain, 7.4 million penerima BRIM itu adalah takrifnya miskin baru dalam konteksnya susunan hidup hari ini. Berdasarkan living wage, decent wage, ya, itulah dia takrifnya miskin baru. Nah, perkara yang saya sebutkan tadi, bagaimana ia ini menyangkut tentang yang dikatakan sebagai kemakmuran hidup. Kemakmuran hidup, saya sebutkan tadi istilahnya dalam Al-Quran, adalah tanggungjawab sebuah kerajaan. Akhirnya untuk wasta'marakum fiha, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat pengundi, maknanya mensejahterakan rakyat dan warga. Itu adalah satu tugasan yang penting. Tetapi kalau sudah ada 7.4 warga juta penerima BRIM yang diistilahkan sebagai the new poor, itu kan sudah satu retrogression itu. Kita telah berpatah balik dalam keadaan kita mau menjadi negara maju. 7.4 million recipient penerima BRIM itu adalah sekaligus ya petanda bahawa negara ini sudah berpatah balik menjadi negara yang jauh untuk mengecapi status a developed nation. Nah, ada sebuah negeri yang ditakbir oleh sebuah parti yang katanya oleh timbalannya itu, timbalan menteri besarnya, kita sengaja melengahkan growth, pertumbuhan dan pembangunan kerana itu bukan utama. Ini yang nak saya singgung balik pada apa yang Datuk sebutkan tadi. Ya. Mereka tidak nampak bahawa itu adalah tanggungjawab sebuah kerajaan dalam kerangka syariah. Istiamar itu memakmurkan, mensejahterakan, to provide decent living, wages, pekerjaan, satu hidup yang bermaruah, tidak semua anak-anak muda keluar ke Kuala Lumpur, ke Singapura, ya, berhijrah kerana tidak ada kerja. Pembekalan kerja dan pekerjaan itu adalah antara perkara yang menjadi tanggungjawab sebuah kerajaan. Nah, kalau tanggungjawab kerajaan itu adalah untuk memastikan pada akhirnya pelaksanaan kalau hanya itu dari sudut legalnya bahawa syariat Islam itu akan terlaksana ketika sudah ada persoalan hukum dan penambah-nambahnya hukuman dalam konteksnya pelaksanaan hukum. Walhal utama dalam hal ini adalah memakmurkan, mensejahterakan, memberikan satu kehidupan yang bermaruah, hidupnya itu decent, livingnya, wagesnya decent. Sebab itu trust pertama kami adalah persoalan memastikan bahawa kosar hidup itu ditangani. Dan kami punya 10 janji bagaimana untuk kita dekati ataupun tangani persoalan kosar hidup yang cukup membebankan. Yang malangnya, kerajaan itu pencetusnya, kerajaan itu petualangnya. Dia dengan cara yang tadi yang songsang, GST apa ni, cukai yang songsang, ya, dia juga mengherot pasaran yang songsang dengan dia memberikan kroni dan cara-cara dia mengurus takbir yang dengan sangat-sangat salah, termasuk ketirisan. Dan perkara itu kan bukankah perkara itu satu yang dianjurkan agama supaya kamu jangan takbir urus kekayaan itu begini curang culasnya. Jadi kalau saya ambil sikit situ, ya agak ini sikit dari saya berhujah ini, maksudnya Islam yang dimaukan Allah SWT itu adalah Islam yang akan memberikan satu kemakmuran, kedua takbir urus yang bebas daripada segala kecurangan. Kalau saya ambil satu je ayat Allah SWT malam ini yang Allah Taala sebutkan, ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Itu besar. Nah, profesor universiti tadi ini, Profesor Madia, ya, di universiti ini kata, tidak ada tawaran apa-apa dalam PhD ini kerana tidak ada tawaran Islam. Sementara yang kita tawarkan itu adalah segala-galanya. Islam yang akan mengangkat kesejahteraan, kemakmuran hidup rakyat, takbir urus yang bersih daripada ketirisan, bebas daripada rasuah dan sebagainya. Dan juga sekaligus institusi-institusi politik yang punya apa yang dikatakan sebagai kuasa semak imbang. Hari ini kuasa-kuasa itu sudah dirosakkan, tercemar, dimandulkan, ya, dalam sistem yang telah merosakkan check and balance ataupun dalam bahasa itunya, dalam bahasa Qurannya mungkin sunnatut tadafu itu.
yang dalam ayat Allah dalam Quran pun ada juga menyebutkan perkara itu. Jadi apakah itu bukan Islam? Itu sebenarnya the cardinal principle of Islam dalam bentuknya amalan demokrasi yang mesti punya check and balance. Walaula da'ullah innas ba'dhum bima lafasadatul arqad Allah. Kalaulah manusia itu tidak saling menyemak mengimbang, seluruh muka alam ini akan musnah. Nah, ketika kuasa otokrasi dihimpun dan dikumpul oleh eksekutif, pihak eksekutif atau dalam pribadi seorang CEO ataupun dan menteri itu, perkara itu sangat berkesalahan dalam Islam. Sebab Islam menganjurkan juga al-faslu baina sultat, separation of power di antara eksekutif, tashri'iyah, qada'iyah dan juga tanfiziyah eksekutif. Itu dalam Islam, itu Al-Quran. Jadi kalau saya kata, kalau saya mau hujahkan setiap satu trust hingga ke lima itu, semuanya berpaksikan ayat-ayat itu. Tapi tak adalah kita nak gunakan hujah begitu, kerana kita menghayati, bukan cakap. Kita mesti buat. Bukan hanya cakap tak ada sebuah bikin, atau bikin tak ada pernah bikin pun. Jadi Dr. Zulkifli bersetujulah bahawa politik negara ini yang telah mengherotkan semuanya ini. Segalanya. Kerana polemik RUU 355 itu bukan rakyat yang keluarkan. Ya. Itu di antara parti-parti dan ahli-ahli politik. Dan kemudiannya kita melihat hanya kerana RUU 355, semua yang tadi Dr. Zul cakap itu seolah-olah dikesampingkan. Ya. Dan ada magnet yang berbeza ini sanggup bersatu, seolah-olah itu persepsinya itu untuk yang 355. Sekali. Tetapi yang lain ini tidak dilihat dahulu. Maka ada yang bukan Islam pun, sama ada yang Islam atau bukan Islam, akan melihatnya, oh, kalau untuk ini boleh pula. Boleh pula. Tapi yang urus takbir ini bagaimana? Jadi rakyat sudah dihumbankan dengan pemikiran itu yang dikaitkan dengan Islam. Dr. Mazhar. Ini, terima kasih. Kita semua pemerintah yang datang dalam tabiat Malaysia ini, juga kita ingatkan juga lah kaitan harapan. Ya. Islam ini akan digunakan dalam berbagai yang saya sebut. Tapi rakyat ini, bagaimana yang tadi, dia nak melihat. Sekarang saya buat contoh mudah. Apabila kita masuk sebuah kedai makan, bagaimana kita nak menilai kedai makan tu Islamik ataupun tak? Sebahagian orang tengok, tokek kedai ni pakai kopiah. Oh, Islamik ke tu? Sebahagian orang tengok, di dinding-dinding kedai tu ada tulis Al-Quran. Oh, Islamik kedai tu? Sebahagian tengok, ramai yang pakai tudung Islam. Tapi dalam kedai makan yang Islamiknya, makanlah yang bersih. Makanan selain benda halal, ia bersih, tidak memberi mudarat. Itu yang Islamiknya. Walaupun mungkin yang pakai itu mungkin kurang tidak menutup aurat, tapi itu soal dia dengan Tuhan. Tapi yang kita nak bukan pakaiannya, yang kena kita nak makanannya. Ini mesti dididik rakyat. Dididik rakyat. Slogan tentang Islam ini, bagus tadi apa yang disebut oleh Dr. Zul. Tapi slogan ini juga dulu dalam kerajaan yang lepas mereka sebut juga tentang bagaimana mereka dengan dalil-dalil yang mereka ada. Tapi akhirnya korupsi ada kepada individu-individu yang terlibat. Dalam segi umum pada saya, kerajaan Malaysia ni, oleh kerana kita ni negara pentadbiran British, dan satu-satu yang bagus tentang British ni, bukanlah kita bagus semua dia, banyak yang bagusnya ialah dia sebuah kerajaan pentadbiran. Sebab tu negara-negara yang ditawan oleh British ni lewat kemerdekaannya, kerana British ni semua mengikut, dia nak hukum orang walaupun tak betul, dia pergi mahkamah, dia tidak seperti Belanda, dia tidak seperti Itali. Dan negara-negara yang tinggal oleh British ini, pentadbirannya bagus. Soal pentadbiran, kita telah susun dengan bagus. Apa yang berlaku dalam negara ini, penyalahgunaan kuasa. Penyalahgunaan kuasa dan pentadbiran itu perlu di-adjust di sana, di sini. Dan ini kena diingatkan. Sebab itu Nabi membezakan, saya selalu sebut, Ubay bin Ka'ab, satu orang yang baca Quran bagus. Ini bulan puasa kita. Dia jadi imam pada zaman Umar bin Khattab. Dia jadi imam. Nabi puji, Aqra'ukum Ubay, orang yang paling pandai bacaan Quran kamu ialah Ubay. Ubay baca tu Nabi kata Allah Taala sebut nama Ubay. Tapi Ubay tak pernah dilantik oleh Nabi dalam apa-apa jawatan pemerintahan. Sehingga ramai orang yang dilantik dan Ubay bertanya Umar, "Malaka la tasta'miluni? Kenapa kau tak lantik aku?" Kata Umar, "Akrahu an yudannasa dinu, dannasa dinu. Aku tak suka agamamu dicemari. Kau jadi tu imam, okey. Nanti bila kau masuk politik, kau dah silap perhitungan." Demikian Nabi sayang orang seperti tadi, seperti Abu Dzar. Tapi bila Abu Dzar minta jawatan, Nabi tak bagi. Nabi kata innaka dha'if wa innaha amanah. Engkau lemah tetapi ia amanah. Bukan lemah iman, lemah pentadbiran, lemah urus takbir. Jadi ini pun kita jangan terkeliru ni, nanti banyak tokoh-tokoh yang datang dengan nas-nas agamanya. Kita beri pentadbiran kepadanya. Sedangkan dia bukan ahli pentadbir, dia penceramah.
dia pencerama. Ini kerajaan baru juga nak kena ambil. Kita nak tokoh-tokoh kadang-kadang credible. Sebab tu saya bukan, kita tidak menyokong negara sekular, tetapi memisahkan agama supaya ia tidak dijadikan permainan. Lebih baik daripada menjadikan agama itu diadun dengan politik yang akhirnya dia dimangsakan. Ini mungkin satu wacana yang lain yang mesti kita bincangkan. Kerana akhirnya sangat penting. Kerana akhirnya saya bimbang wacana agama itu hanya untuk menjadi penghias, untuk dekorat dan ataupun menjustifikasikan kesalahan-kesalahannya di atas nama agama. Segala kesalahan yang dilakukan, rasuah dan seumpamanya, kita akhiri dengan kita pergi ke umrah dan kita ambil gambar. Dan semua pergi umrah dan hadis mayang, ada ustaz, forum perdana di hadapan. Masya Allah. Hantar pergi haji. Kita, pergi, hantar pergi haji. Kita selesaikan dengan hal-hal peribadi itu. Sedangkan ini yang dibimbangi. Ini yang dibimbangi. Kalau kita nak berugama dalam kerangka kenegaraan, biar agama yang tulen, yang genuine. Bukan agama yang dipermainkan. Saya itu juga kadang-kadang menyebabkan berlaku orang rasa titik jenuh bagi orang. Semuanya berugama. Datang parti ini ada dalilnya. Datang parti ini juga ada dalilnya. Tapi dalil yang seperti mana yang kita sebut, ialah apa yang sebenarnya agama ingin capai. Apa yang agama minta kepada kita dalam kerangka kenegaraan. Kita tahu apa yang agama minta kepada kita dalam tekad salat. Ambil wuduk dan semua. Itu tak perlu negara bagi tahu. Negara kena, pemerintah kena ajar apa yang negara agama bagi tahu dalam kerangka sebuah negara. Bukan pemerintah perlu bagi tahu macam mana cara nak haji dan seumpama. Itu uruskan orang lain. Ada bahagiannya. Ini yang kita perlukan supaya kita jangan jadikan selendang, jubah dan serban dan kalimat-kalimat Arab ini menjustifikasikan kelemahan pentadbiran, soal rasuah dan kesalahan-kesalahan yang lain. Ini sangat penting. Doktor, sekali lagi. Kita pergi rehat dulu, Doktor Zul. Kena rehat, nanti dia marah. Kita ada masa lagi, Doktor Zul. Doktor Zul boleh tambah. Doktor Zul boleh tambah satu. Tapi saya juga nak bawa untuk, kerana kita tahu di negeri-negeri Borneo misalnya, mungkin kerajaan itu adalah pimpinan majoritinya orang Muslim. Tapi rakyatnya majoriti dan bukan orang Muslim. Dan ini juga mesti disentuh. Apakah wacana dalam kerangka Islam? Apakah yang dijanjikan jika kita mengambil pendekatan yang Datuk Dr. Mazhar katakan? Tetapi kalau kita lontarkan pelbagai ayat Quran kepada orang yang bukan Quran pegangannya, adakah itu akan meyakinkan mereka? Mereka akan melihat nilai manusiawi itu. Betul. Nilai pentadbiran itu. Itu janji saya kepada kawan-kawan, sahabat, rakan dan sebagainya. Bukan beragama Islam. Ini bukan hanya perbincangan tentang Islam. Tetapi keadilan, kebajikan, urus takbir untuk semua di Malaysia selepas ini. Kita rehat dulu, jumpa lagi selepas ini. Ya, kembali bersama kami, mungkin Dr. Zul ataupun Dr. Mazan komen tentang kerangka pentadbir Islam di kalangan rakyat yang majoritinya bukan Islam. Rakan-rakan kita Sabah Sarawak menunggu perbincangan kita untuk ke arah itu juga. Baik. Ya, saya mau menyambung sedikit sebelum daripada saya jawab persoalan itu. Kerana hampir diungkapkan dengan begitu cantik wacana kita pada malam ini, keseluruhannya itu diungkapkan dalam kalam seorang tokoh agama yang seorang mujaddid Imam Muhammad Abduh ketika beliau mengungkapkan satu kalimat yang begitu indah menyimpulkan paradoks pertentangan yang berada dalam pemikiran kita ini, di mana beliau menyebutkan setelah beliau membuat satu lawatan ke Eropah, ulama-ulama ini kena ada exposure juga. Bahawa dia ni tu ulama-ulama progresif ni, dia bila dah ada exposure tu kan, dia sudah boleh mengimbangi antara teori dan praktikal pengamalan. Muhammad Abduh rahimahullah, dia mula menyebutkan, aku zahabtu ilal bilad al-gharab ra'aitul Islam walam aral muslimin, wa zahabtu biladul arab ra'aitul muslimin walam aral Islam. Aku pergi kepada negara barat, aku menyaksikan Islam, tapi aku tidak dapat lihat orang Muslim, orang Islam, Muslimin. Walam arul Muslimin. I don't see Muslims. Kembali aku ke negara-negara Arab, negara Timur, aku menyaksikan ramai Muslim, tapi aku tidak dapat saksikan Islamnya. Itulah
secara ringkas tuntasnya itu menggambarkan betapa Islam yang kita hayati selama hari ini ya tidak beredar lebih daripada serumpun rituals yang kita lakukan harian dalam bentuknya ibadah-ibadah khususiah ini, sama ada ya solatnya sebagainya, tetapi dalam ertinya penghayatan sebuah sebuah masyarakat ya, sebuah ummah tidak kelihatan. Apa contohnya, mudahnya kebersihannya, tatar urusnya masyarakat bila naik bas, naik train, beraturnya ya, kebersihannya malu ke Jepun, ya. Dan itu tidak termasuk tata kelola persoalan rasuahnya ya. Kalau kita buat ranking seperti mana Profesor Askari buat ranking negara-negara ya, negara-negara seluruhnya berukuran dengan indeks-indeks syariah itu, kita tercorok. Sebab dalam artinya takbir urus yang punya keamanahan, accountability, ketelusan, bebas rasuah ya, bebas apa yang dikatakan sebagai salah guna kuasa, negara-negara Islam corot. Lalu bila Muhammad Abdul pergi ke barat, aku dapat lihat Islam itu, tapi aku tak nampak orang Islam ya, sebab itu negara barat ya. Tetapi penghayatan nilai itu ada pada mereka dan tidak ada pada kita. Bagaimana boleh berlaku yang dikatakan sebagai disconnect ini ya, kesenjangan ini antara teorinya kita orang Islam tapi praktisnya yang Islam itu dihayati oleh Eropah, Jepun dan sebagainya. Ini sangat malang. Ini yang kita maksudkan apabila Rasulullah menyebutkan kita kena belajar ya. Ini nilai-nilai ini hikmahnya yang kita kehilangan. Lalu bila kita pergi ke barat, mereka ada, kita perlu belajar daripada barat. Datuk, jadi yang dikatakan al-hikmatu dalalatul mukmin, hikmah dan nilai-nilai ini adalah barang hilangnya orang mukmin. Ketika mana kita dapat, kita dapat belajar daripada barat dan daripada tamadun barat, mau tak malu tak malu kita kena lihat bahawa mereka punya itu. Dan kita yang seharusnya Islam, menghayati Islam, sepatutnya mesti bebas rasuah, takbir urus yang baik ya, harmonis, mengangkat karamah manusia ya, karamah insan, dignity, tidak perkauman, tidak diskriminasi. Semua itu kita langgar dan kita masih claim we are Islamic, you know, kita masih claim bahawa kita lah holier than thou pula tu, lebih mulia daripada yang lain, dan memandang orang lain itu sangat paling tidaknya tidak Islamik ataupun dianggap lekeh sebab kita punya ya, appearance. Kita punya mazahir, kita punya the external manifestation of Islam. Ini malam Syekh Muhammad Abduh merumuskan dia dengan sangat cantik ya. Janji untuk yang bukan Islam tu baik. Jadi saya dah janji tadi dengan mereka. Jadi dengan kata lain, andainya Islam dibawa dalam penghayatan begitu, saya yakin orang, sebab ada yang menyebutkan kepada saya, I like the way you practice Islam, dia kata. Ini buat orang bukan Islam, agamanya Kristian apa yang lain. I like the way you practice Islam because it's so pleasing to us. It's not frightening to us. Dia tidak menakutkan kami dan kami merasa sangat selesa dan kita sangat senang dengan Islam yang dalam bahasa terjemahannya lah. I'm pleased with you. I'm really comfortable with the way because you are not judgmental. You tidak sempat menghukum. Sebenarnya pada pandangan kita, itulah yang sifat rahmahnya Islam itu. Dan bila kita kedepankan sifat rahmahnya itu, jadi persoalan-persoalan yang menakutkan mereka itu dapat kita tangani. Dr. Zul, minta ampun kerana kami jarang bersama dengan Dr. Zul, jadi tak nampak contoh itu secara langsung. Boleh tak ditarik keluar satu contoh bagaimana Dr. Zulkifli duduk dengan Kip Siang, Lin Guaing, Goh Bin Seng Dio, yeah. Dan walaupun memajukan pemikiran saya, tidak Islam, perlu saya tidak perlu pergi dengan tokoh-tokoh besar itu. Okay. Saya hidup dan bergelumang dalam masyarakat dan rakyat saya di Kuala Selangor. Okay. Dan mereka memahami bahawa meskipun saya adalah pemimpin parti Islam namanya Amanah, tapi bila saya turun, saya dapat menyantuni, mendekati mereka. Dan mereka rasa sangat senang dengan kepimpinan yang membawa Islam itu. Dan apapun yang dapat saya
berikan pada mereka. Bukan saja wang ringgit, bukan saja, you know, bukan itu. Tetapi yang mereka dapat saksikan dan rasakan adalah kenapa orang Islam ini boleh begini sifatnya, ya, boleh menyantuni yang lain dan tidak cepat untuk menghukum Kristian ke Hindu ke sebagai, you know, you are a different class ataupun kita kurang, you know, arms length ataupun, sebab mereka dapat lihat bahawa kita dalam satu team kalau pasukan saya itu, dan kepada rakyat saya pula, mereka tahu bahawa saya ketika turun padang I'm colour blind, ya, saya buta dari sudut itu. Semua yang berhak saya punya tanggungjawab untuk saya tunaikan, dan saya dekati mereka seolah-olah mereka sama, tidak ada perbezaan, tidak ada diskriminasi. Itulah pada penghayatan sifat sebagai, ya, seorang ahli politik ke sebagai seorang dai ke, itulah yang dikendaki Islam yang saya rasalah, wallahu a'lam. Jadi itu sangat penting dalam penghayatan. Ya, Dr. Mazhar. Saya ingat dulu semasa zaman tokoh-tokoh gerakan Islam, mereka berada di bawah tekanan kerajaan Arab. Ini cerita Arab dulu. Di Mesir, Iraq dan seumpamanya. Ke mana mereka lari? Mereka lari ke Eropah. Mereka lari ke UK. Mereka lari ke Perancis. Sebab itu ramai ke Perancis dan ke US. Kerana mereka lebih selamat untuk hidup di bawah negara yang selama ini mereka kata kafir. Tapi dapat memberikan perlindungan kepada mereka di sudut rights ataupun di sudut hak. Negara yang pemimpinnya Muslim gagal untuk ini. Ini kalau kita, sebab itu dalam sejarah Islam, kita lihat bagaimana apabila tekanan yang teruk dikenakan kepada para sahabat, Nabi menyuruh pada peringkat awal mereka berhijrah ke Habsyah, Abyssinia. Nabi kata, idhabu ilal Habsyah, itu dalam sebagian riwayat, law kharajtum ilal Habsyah, jika kamu keluar ke Habsyah, fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahad. Karena di sana ada raja yang tidak dizalimi seseorang di sini. Dia Kristian. Dan Nabi stay di sana, dia berurusan surat dengan Nabi. Dia pernah tanya Nabi, dia kata kalau Nabi mau, dia masuk Islam secara diam-diam. Kalau Nabi mau, dia nak hijrah ke mana Nabi, tinggalkan negara ini. Nabi minta, tak minta dia hijrah, kekal di situ. Dia seorang Muslim, mentadbir negara yang 99% Kristian. Dengan undang-undang Kristian. Tapi Nabi suruh dia kekalkan di situ kerana dia lebih dapat melaksanakan maksud keadilan kerana sikapnya. So kita ada keadaan yang berbeza. Saya sebut juga sebelum ni bahawasanya kalau kita baca buku-buku fiqh yang lama, dia kata haram jatuhkan kerajaan, tukar kerajaan kerana itu melakukan, menyebabkan berlaku tumpah darah dan kekalutan dalam negara. Tapi Malaysia telah buat dalam satu malam tanpa tumpah darah, tanpa demonstrasi di jalanan, sebuah kerajaan sudah bertukar. Maksudnya buku-buku lama yang kita baca juga ada konteks yang tersendiri yang mesti kita, saya nak minta tokoh-tokoh agama ini hendaklah memahami latar konteks agama yang kita bincangkan ini. Nabi menyedari realiti ataupun konteksnya Jaisi itu ialah konteks negara Kristian. So itu kita, Malaysia juga demikian, kita ada konteks. Nabi tidak menyuruh dia melaksanakan peraturan seperti Madinah. Kerana Madinah konteksnya berbeda. Sabah dan Sarawak konteksnya berbeda. Dan kita juga menanjung konteksnya berbeda. Kena ada juga perbedaan-perbedaan yang dibenarkan di sana, tidak dibenarkan di sini. Melalui sensitiviti masyarakat setempat dan seumpamanya. Kerana akhirnya yang kita perlukan dalam pentadbiran ialah soal keadilan. Kerana manusia, dia boleh hidup dengan pemimpin yang walaupun tidak soleh tapi adil. Dia pemimpin yang berpakaian Islam tapi tidak adil. Kerana soal keadilan balik kepada kita. Soal kesolehan balik pada diri dengan Tuhannya. Maka ini mesti, itu yang saya kata, yang wacana-wacana politik ini yang mesti dikembalikan oleh kerajaan baru ini. Mesti diajak untuk rakyat memahami saya sedang bercakap tajuk apa. Ada orang terlalu soleh, saya kata, dia jaga kaunter. Kita tanya pergi mana orang yang jaga kaunter ni? Dia pejabat kerajaan, pergi sembahyang duha sunat. Sedangkan tanggungjawabnya ketika itu bukan sembahyang duha. Kau jaga kaunter itulah ibadat kau. Kan? Kerana itu ada kerja yang berkaitan dengan kau. Tapi oleh kerana dia ada ustaz beritahu fadilat-fadilat semayang sunat ini, dia hilang dia. Kerana dia buat urusan peribadi dia, dia meninggalkan perkara yang lebih penting. Ada orang bertugas, dia keluar 40 hari, 4 bulan, tak bertugas. Kenapa? Kerana dia kata nak keluar ibadat. Sedangkan dia kita salah memilih wacana. Apabila kita bercakap soal negeri-negeri di Sarawak dan Sabah dan Sarawak, di sana ada wacana yang berbeza. Kita tak boleh menekankan Muslim yang berada di sana
seperti mana menekan Muslimis ini. Saya sudah sebut contoh yang sama. Kita ada rakan-rakan kita dalam parlimen di Singapura umpamanya, di Thailand umpamanya. Kita tidak boleh membuat satu paksaan supaya dia menjadi ahli politik yang komited Islamnya seperti di Malaysia. Dia ada wacana yang berbeda. Agama itu sendiri, hatta Tuhan memperuntukkan waktu solat dan semua berbeda-beda berdasarkan tempat-tempatnya. Ya. Ini yang saya rasakan mesti diangkat untuk dipahami. Jika tidak, kita tak habis-habis akan mendengar desakan menegakkan Islam. Yang akhirnya bila kita tanya, Islam apa yang kamu nak tegakkan? Dia pun tak dapat bagi jawapan. Dia kata, potong tangan pencuri. Sebelum dia nak bincang potong tangan pencuri, dia belum bincang lagi berapa orang yang telah dia bagi makan, berapa rasuah yang telah dia selamatkan, berapa rakyat yang kesusahan. Ini semua tidak masuk dalam perbincangan dia. Puluhan ayat Tuhan yang menyuruh manusia memberi makan, membantu orang, tidak kedengaran di telinga dia. Yang dia kedengaran, memotong tangan orang yang mencuri. Okay, itu pun secara terpilih. Saya nak soal satu soalan saya tempah sebelum kita rehat. Yang terakhir, apa yang akan dilakukan di Kementerian Kesihatan? Kita tahu juga kementerian ini memberi banyak manfaat kepada rakyat dengan perkhidmatan yang berkelas dunia. Tetapi kalau kita nak angkat satu wacana lagi, mengapa kita dapat elakkan rakyat itu sakit dahulu sebelum boleh lebih sihat? Maksudnya kita mencegah daripada mereka sakit. Yeah. Dalam masa yang sama, keluhan di kalangan petugas-petugas hospital, doktor, kekangan perubatan dan sebagainya yang terbeban dengan stres yang terlampau. Kita tahu doktor-doktor muda kita bekerja round the clock. Tetapi mereka untuk memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Jadi mungkin itu juga akan dilihat Dr. Zul sebagai Menteri Kesihatan. Yeah. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Ya, kita tak ada masa panjang lagi, lebih kurang 12 minit. Dr. Zul, untuk membawa satu wacana baru di Kementerian Kesihatan. Kita dah panjang cerita tentang Islam dan juga politik Islam. Tetapi portfolio khusus untuk Dr. Zul. Seperti mana saya jual soalan tadi, bagaimana melihat keseluruhan konteks mengangkat martabat manusia dalam konteks Kementerian Kesihatan? Baik. Ini satu yang ditugaskan kepada saya. Dan saya kira Tuan tidak memilih saya kerana saya latar belakang perubatan ke, because I'm a medical scientist. Dan saya juga tahu bahawa kawan-kawan yang lain, medical doctor dan specialist ada di kalangan ahli parlimen kita. Tetapi saya kira apa yang diharapkan Tuan daripada saya is to provide a political leadership. Leadership yang boleh merungkai permasalahan sektor perkhidmatan kesihatan ini dengan pendekatan yang memberikan satu nafas baru, ya, satu breath of, you know, fresh punya air, orang kata, supaya permasalahan yang ada dalam sektor perkhidmatan ini dapat saya tangani. Pertamanya saya perlu ucapkan jutaan terima kasihlah kepada Tuan, ya, memberikan percayaan kepada saya. Keduanya, saya sebenarnya memerhati permasalahan ini agak lama, dan walaupun saya sudah punya beberapa cerapan tentang permasalahan itu, saya bersedia mendengar daripada Deputy DG dan kepimpinan, ya, kepimpinan Kementerian Kesihatan itu sebelum saya terus memberikan prescription. Orang politik ni memang suka begitu. Dia jump the gun before even making a proper diagnosis. Dia sudah memberikan, ya, pandangan dia arahan, all ready made, you know. This is the kind of supply side. ini saya kira tidak betul. Pendekatan saya nanti akan, ya, pertamanya saya sudah perhatikan sangat malang. Peruntukan belanjawan kepada sektor kesihatan kita adalah jauh rendah daripada kehendak Bank Negara dan Bank Dunia dan juga international standard. Peruntukan wajarnya berkisar antara 5-7% KDNK. Apa yang kita peruntukkan dalam pemerintahan lalu is only about 2% of KDNK. Ya, 2% daripada KDN. Ini saya kira satu, kerana ia menyangkut terus tentang sumber. Dan apabila sumber itu tidak terhad, maka ia menjejaskan pelbagai kesan kepada impak apa yang dikatakan sebagai perkhidmatan. The
provision, the delivery of healthcare, both quality and safety. Ya, penghantaran ataupun pembekalan perkhidmatan kesihatan dari sudut quality dan dari sudut safety-nya itu, keselamatannya itu. Lalu persoalan besar adalah pertama-tamanya to secure a bigger budget. Paling tidaknya 400 KDNK. Kenapa? Ambil saja tentang patient apanya doktor ini nisbah. Ratio nisbah doktor bila, dan juga pesakit dan juga hari ini saya tidak silap saya kita kekurangan paling tidaknya 16,000 bed seluruh negara dengan kata lain termasuk dengan Perlis ya, dan juga termasuk tempat saya yang sudah berjanji tak pentadbiran Kuala Selangor Tanjung Karang itu mesti ditunaikan. Sudah 3 kali pecah tanah masih lagi tidak membangun hospital itu ya di Tanjung Karang itu dan ini pentadbiran Kuala Selangor sebagai pejabat daerah ya. Jadi pejabat pentadbiran jadi semua menuntut ya jadi persoalan sini adalah misallocation of resources satu ya ataupun meletakkan prioritinya pada tempat yang betul kerana akhirnya persoalan kesihatan ya adalah sangat penting. Ini tidak termasuk apa yang disebutkan oleh Saudara Kamarul sebentar tadi ya, dari sudut poverty, dari sudut health, dari sudut tumbesaran anak-anak ya tumbesaran anak yang sangat terjejas and of course dia IQ dan sebagainya itu akan menjejaskan the future generation. Jadi itu pertama bagi saya allocation of budget. Kedua bagi saya adalah untuk kita benar-benar dapat memanfaatkan the talents pool, okay. Both public hospital and juga swasta. Saya mau melihat akhirnya nanti kolaborasi dan synergy kesemuanya ini ya memerlukan leadership to have the will to execute this and deliver. Menarik itu. Ini sangat penting ya. Although there are issues yang very specific of apa yang saya istilahkan sebagai welfare of the health professional. Okay. Yeah, from specialist doctors, GPs, right up to driver ambulance itu. Yeah. Mesti dilihat itu. Mesti dilihat living wage yang mensabar, yang bermaruah, yang decent living. Ini semua akan saya perhatikan. Ya. Kerana ya, ini kumpulan B, sekali lagi kumpulan B40 atau bottom 40 itu. Jadi itu satu aspek. Ya. Dan ambil dari sudut apapun kita dapat lihat kerana kalau resources itu kurang you have this problem of houseman both the pharmacist dengan the doctors ya yang house officers yang satu tak cukup no some of them on graduation tidak dapat immediate posting posting setahun kan setahun setengah dan yang dapat imisosin dan dapat posting tertakluk ataupun dikenakan satu regime yang sangat stressful dan cerita-cerita house officers houseman stress accident ngantuk sebagainya itu sudah menjadi satu media satu apanya liputan akhbar yang biasa and kesemua ini mesti dilihat ya. Jadi akhirnya kalau saya simpulkan walaupun dari satu sudut saya mesti mengakui bahawa our health sector ni agak baik tetapi ada sudut-sudut ataupun ada permasalahan yang saya Doktor Zul, saya terpaksa potong kerana saya nak selitkan soalan Perlis ni Menteri Besar tak jumpa lagi macam mana. Sebelum tu, satu minit je Doktor Zul. Kalau dah PhD Imperial College ni, saya kenalah tanya soalan ni pasal saya pernah pergi ke Imperial College ni. Kalau kita asyik lihat sama ada cukup tempat praktikal dan sebagainya, kuantiti ni, kita juga mahu sarjana-sarjana perubatan kita melakukan pendidikan supaya kelebihan ekosistem pokok yang diberi, apa jua gaya hidup kita itu mendapat kajian. Dr. Zul dulu melihat pada bidang toksikologi misalnya, kita ada banyak masalah non-communicable diseases, itu mungkin berkena dengan gaya hidup. Sampai bila kita nak rawat selepas rosak, mungkin kita menghalang rosak. Mencegah. Kajian R&D menuju ke depan. Oh, certainly. Saya sangat, saya perlu sebutkan ada beberapa institusi, contohnya di tak silap saya di Kuala Batas ya, satu institut onkologi yang sudah dibina dengan satu dana yang agak besar tetapi for the time being ia tidak diberikan segala empowerment dan dukungan dan
satu yang boleh pada sifatnya, boleh pada potensinya, boleh diangkat sebagai satu center of excellence. Yeah. Seperti mana IGN, tetapi tidak dapat hingga hari ini. Saya memerhatikan perkara itu, belum dapat saya memberikan apa-apa kritikan dan teguran. Okay. Tapi these are the aspect. Okay. Continuous education ataupun research, okay, yang semuanya akan kita gembleng. Sebab memang ada dalam Mazhar, saya tanya soalan itu kerana saya menubual Profesor Peter Agre ini, pemenang hadiah Nobel dalam bidang fisiologi perubatan. Dia kata dia dapat hadiah tu kaji virus malaria. Dan dia dapat tu kerana dia backpacking dekat Malaysia. Jadi inspirasi Malaysia, yeah, orang lain yang mendapatnya contohnya. Tapi di Perlis ni macam mana ni? Urus sebelum tak ketua. Ini soalan berat. Tapi saya nak sebut sedikit ialah tentang saya rasa negara kita ni secara umumnya susun atur takbir yang telah diputuskan itu sudah cukup baik. Maksud peraturan-peraturan kecil dan besar dan urus, maksudnya ada kisi-kisi sistem sudah baik macam saya sebut. Tapi yang kita hadapi ialah penyalahgunaan. Okay. Yang itu saya harap kata kerajaan Pakatan Harapan ini kadang-kadang ambil masa sedikit, jangan banyak nak mengubah. Ya. Saya bimbang nanti bila diubah, akhirnya dia akan memberikan kesan yang lain. Tapi yang kita perlu ya mengembalikan integriti itu. Yeah. Di situ, kerana kerosakan itu daripada salah urus ini, yeah, yang dilakukan oleh individu-individu yang berada di tempat-tempat berkenaan. Yeah. Di negara-negara bukan Islam yang maju, kadang-kadang yang tinggi takbir urusnya, kadang-kadang tidak ada mufti, tak ada orang baca doa pun di dalam majlis mereka tu. Tapi mereka lebih berdisiplin. Kadang-kadang kita di Malaysia ni banyak sangat semua ritual-ritualnya, tapi disiplin pendakwaannya tidak setara mana. Balik kepada Perlis tadi. Ya. Ini pun satu masalah berat saya tak jawab ni sampai saya mufti ni dia katakan saya bakal menteri besar. Kebajikan rakyat menunggu siapalah urus takbir ni. Ya. Tapi ini juga Perlis ni salah satu masalahnya ya sampai sekarang. Kita tahu bahawa saya dulu-dulu gurau. Saya kata Perlis ni akan bertukar ke kerajaannya. Saya kata Perlis hanya boleh jatuh kepada pembangkang jika sekiranya kerajaan pusat bertukar. Memang betul. Kemudian akhirnya bertukar kerajaan pusat, jadilah dia negeri pembangkang. Jadilah dia. Makbul doa Dato. Tak jelah orang macam Haji Nazir kata Perlis 15 kursi DUN je kot, 3 parlimen tapi tak boleh nak lantik-lantik lagi. Dia ada ini pun ini order lama yang perlu kita nilai. Saya bukan merendahkan latar belakang setiap orang ada kelebihannya, tapi dari segi latar belakang akademik calon-calon Barisan Nasional yang menang itu saya rasa tidak cukup kot untuk mencari menjadi menteri besar, melainkan satu dua orang kot. Yang itu pun satu lagi krisis. Itu yang sedang diteliti lagi. Kemudian juga pecaturan banyak pihak ni, pecaturan di pihak ahli parti, pimpinan parti dan pihak negeri itu sendiri yang membabitkan istana. Itu juga satu hal. Dan istana Perlis ini, istana ni tidak ada parti. Tapi saya istana Perlis ini saya secara umumnya dia tidak jauh dengan Pakatan Harapan ini. Ketika zaman Tun Mahathir ditarik banyak darjah kebesarannya, istana Perlis telah pada tahun lepas menjemput Tun dan juga Tan Sri Mahyudin untuk hadir ke Hari Keputeraan dan juga sisi makan dengan dan jadi hubungan tu terus berjalan. Terus berjalan dan tidak ada. Semua orang tahu bahawa Mufti Perlis ni selalu juga kritik kerajaan pada sisi yang lepas, berapa ramai orang juga mengadu kepada istana, tapi istana tidak mengambil itu sebagai besar. Kerana maksudnya idea istana ialah idea bahawa negara ini perlukan perubahan. Dan ini dapat kita lihat pada ucapan Tuanku Raja baru-baru ini bahawa ini adalah kehendak rakyat yang mesti dihormati. So ini juga kita rasa menyebabkan kadang-kadang tidak istana Perlis tidak begitu mudah mengikut kerajaan Barisan Nasional sejak dahulu. Ini jadi masalah pada ketika itu dan pada kerajaan Barisan Nasional, pada pentadbiran Barisan Nasional. Sekiranya kerana Raja Perlis itu agak independen dalam soal ini. So jana ini menyebabkan ada sedikit krisis dalam hal yang seperti ini yang masih lagi tak dapat di jalan keluarnya macam mana? Saya kalau tanya saya bukan ahli politik lah. Tapi kalau dia tanya saya kata banyak jalan keluar yang boleh dibuat lah kan. Mau tak mau lantik lah siapa-siapa pun akhirnya jadi. Okay. Ataupun saya pun tak tahu sejauh mana orang Barisan Nasional ini masih boleh bertahan dalam kerangka parti berkenaan dengan keadaan pusat itu kau. Satu lagi perubahan kita ada pilihan raya lain lah. Kita berubah kan. 30 saat untuk sebutkan dalam satu hari ini sebagai Menteri Kesihatan. Saya ada 10 janji, antara 10 janji yang saya perlu deliver, yang 10 saya tunaikan adalah
skim peduli sihat itu. Daripada 10, satu ini sangkut dengan Kementerian Kesihatan. Dan saya dengan segala pendekatan dan kreativitinya itu akan cuba untuk melakukan apa yang ada di skim peduli sihat di Selangor itu. Tapi pada sisi kami, kami mahu lakukan yang lebih baik. Dan peringkat nasional. Peringkat nasional sekarang. Ini adalah skim peduli sihat yang mana rakyat diberikan satu skim. Dr. Zul, Aisrawani membuka peluang ini jika ada apa-apa keperluan untuk kami bersama datang memberi input, saja. Memberikan komen, memberikan dapatan-dapatan bersama rakyat terbanyak, silalah bersama kami di Aisrawani. Terima kasih. Konsep Town Hall terbuka. Kita mengucapkan tahniah. Terima kasih kepada Aisrawani dan sumbangan-sumbangannya dalam merubah rakyat. Dalam mereka bukan dalam bersama dengan kehendak perubahan rakyat. Kepada Aisrawani. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Zulkifli Ahmad, Ahli Parlimen Kuala Selangor dan juga bakal Menteri Kesihatan kita. Terima kasih saya bersama Profesor Mahathir, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Dr. Mazhar, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Itu saja masa yang kita ada pada malam ini. Segala perbincangan kita ini boleh mendapatkan pencerahan apa yang berlaku dalam masa 100 hari Malaysia Baru ini, dan kami akan tampilkan tokoh-tokoh lain setiap malam sama ada di kalangan pimpinan pakatan, kabinet-kabinet dan juga mungkin daripada pembangkang untuk kita meraihkan perbezaan pandangan dan mencukil idea-idea yang terbaik untuk dikongsikan dengan rakyat jelata di luar sana. Itu saja masa kita ada. Tidak ada tertinggal walaupun negeri sekecil Perlis dibincangkan di sini. Sabah dan Sarawak tetap kami masukkan dan saya bangga jadi alumni USM malam ini. Terima kasih kepada dua tamu saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.